Back with me Kenny Rao dari channel Black Face Club. Yang tadi teman-teman lihat itu adalah kesalahan yang terjadi pada ujian GPR 1 di mana Aira menolak untuk melakukan send away, yaitu mengirim handler mengirim anjing ke depan untuk berlari dan akhirnya diperintahkan tiarap. Dan memang di ujian kemarin sebenarnya salah saya juga karena tidak terlalu banyak fokus di proses latihan tersebut, dan saya hanya melakukan dua kali tes untuk send away H-1 sebelum ujian. Jadi Aira sendiri tidak clear dengan rutinitas tersebut. Nah, bagaimana saya solving untuk problem tersebut, yaitu saya akan memulai latihan dengan dia dan menaruh bola pada tiang untuk send away, dan saya keluarkan Aira, lalu saya akan mulai masuk ke lapangan dan melakukan sedikit healing, lalu saya berikan rutinitas latihan send away, yaitu hanya mengirimkan anjing lurus ke depan untuk mengambil bola mungkin sebanyak satu atau dua kali. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana proses latihan untuk send away, bisa lihat video di link di atas ini, dimana saya sudah memberitahu atau sharing bagaimana saya melakukan rutinitas tersebut. Nah, di latihan ini saya akan memberikan Aira untuk pengawalan di latihan, yaitu memberikan dia rutinitas send away sebanyak satu atau dua kali. Akhirnya saya melakukan sedikit rutinitas lain seperti misalkan healing atau sit in motion, down in motion, atau mungkin retrieve, baik itu flat, hurdle, maupun scaling wall. Setelah itu, tanpa dia sadari sebenarnya bola yang ada di tiang tersebut sudah saya taruh, dan saya akhiri dengan send away. Nah, di sini saya ingin melihat apakah dia bisa melakukan send away, di mana mungkin saja dia sudah lupa dengan bola yang ada di tiang karena adanya rutinitas yang lain. Nah, jika dia bisa melakukan send away tersebut, maka ini adalah sedikit perkembangan bahwa dia mengerti setiap saya bilang foraus, dia harus berlari lurus ke depan dan mengambil reward yang ada di tiang. Setelah rutinitas ini saya lakukan beberapa kali, nantinya saya akan ke lapangan yang lebih besar dan mengulang kembali proses seperti ini, dan nantinya akan saya masukkan juga perintah tiarapnya. Bagaimana saya melakukannya, simak terus.